Kabar bahagia datang dari pasangan Iris Bella dan Amers Doni. Pasalnya, Iris Bella telah melahirkan buah hatinya secara sesar pada Jumat 18 September 2020 pukul 05.34 waktu Indonesia Barat. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh Iris Bella melalui akun Instagram pribadinya. Iris melahirkan bayi laki-laki di RSIA Bina Medika Bintaro, Tangerang Selatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih atas doa-doa teman semua. Operasi berjalan lancar, tulis Iris Bella dalam keterangannya. Ia juga menyertakan foto jemari buah hatinya serta foto saat proses persalinan. Dengan penuh kesetiaan, Amers Doni berada di sisi Iris Bella menjalani operasi sesar. Para warganet pun rame-rame memberikan ucapan selamat kepada Iris Bella dan Amers Doni atas kelahiran buah hati mereka. Kelahiran Iris Bella dipercepat dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini karena ada gangguan pada kandungannya. Bismillah, mohon doanya teman-teman. Hari ini aku dan baby air udah masuk ke rumah sakit at RSIA Bina Medika yang seharusnya persalinan dijadwalin tanggal 23. Ini terpaksa dipercepat karena kondisi luka operasi sesarku yang sebelumnya semakin menipis dan akan bahaya kalau persalinan ditunggu seperti jadwal awal, ungkap Iris Bella dalam keterangannya, Kamis 17 September 2020. Sebagai informasi, ini merupakan kehamilan Iris Bella yang kedua. Pada tahun 2019 lalu, dia mengandung bayi kembar, namun tak bisa diselamatkan karena mengalami twin-to-twin transfusion syndrome. Istri Amers Doni ini pun akhirnya melahirkan lewat bedah sesar pada usia kandungan 7 bulan. Peristiwa ini pun sempat membuat Iris Bella sangat terpukul. Demikian kabar terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa!